Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah, hari ini kita akan belajar berkenaan dengan Al-Fala'il wal-Fi'al al-Mudhari, maksud kata ganti nama diri dan juga kata kerja. Jadi Ustaz nak katakan kepada antum penggunaan kata ganti nama diri ataupun perubahan ganti nama diri. Al-Mutakallim, diri yang pertama. So, diri pertama dalam bahasa Inggeris kita panggil first person. Okay, kalau bahasa Melayu kita panggil diri pertama. Dalam bahasa Arab, Al-Mutakallim. Okay, yang kedua, Al-Mukhatib. Al-Mukhatib ni ganti nama diri yang kedua. So, second person. Dan yang ketiga, Al-Ghaib. Ganti nama diri yang ketiga, Al-Ghaib ataupun third person. Okay, ya? Apa yang ada dalam Al-Mutakallim? Ana, saya. Kami, nahnu. Anta, awak lelaki. Anti, awak perempuan. Huwa, dia lelaki. Hiya, dia perempuan. Okay, saya tidak terkandung. Diri pertama, diri kedua, diri ketiga. So, kita ada diri pertama dekat ibu jari. Ada ana, nahnu. Dua je. Ana, nahnu. Ana, nahnu. Saya, kami. Saya, kami. Okay, diri kedua, ada anta, ada anti. Ada awak lelaki, ada awak perempuan. So, jari telunjuk fungsi dia untuk maskulin saja. Jari tengah adalah untuk feminine. Okay. Ni ganti nama diri kedua. Okay, diri ketiga, jari manis untuk maskulin. Jari kelingking hanya untuk feminine. Okay. Anta, anti, huwa, dia. Kalau antum rujuk dekat jari antum ni ada ruas. So, ruas yang pertama ni hanya untuk satu orang. Ruas yang kedua hanya untuk dua orang. Ruas yang ketiga, tiga ataupun lebih orang. Ataupun ramai. Okay. Jadi, kalau antum tengok dekat sini. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. So, anda dah faham dari kat sini. Anta, awak lelaki. Anti, awak perempuan. So, bila perubahan ganti nama diri, huruf dia berlaku, anda dah tahu, okey, di sini adalah untuk awak lelaki. Di sini, awak perempuan. Di sini, dia lelaki. Di sini, dia perempuan. Di sini, saya. Di sini, kami. Okey, ruas yang kedua. Dekat jari anda ada ruas, kan? Okey. Ruas yang kedua ni adalah untuk dua orang. Okay. Dekat warna pink ni, warna pink untuk ruas yang ketiga. So, ruas ketiga untuk tiga ataupun lebih orang. Untuk yang ramai. Okay. Jadi, anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Boleh? Okay. So, ini adalah kata ganti nama diri dalam bahasa Arab. Okay. Kita panggil dia kata ganti nama diri tunggal ataupun pronouns. Boleh? Okay. Tadi kita belajar berkenaan kata ganti nama diri, perubahan kata ganti nama diri tanpa melibatkan apa-apa tambahan huruf. Okay. Sekarang, kita nak gunakan, kita nak merujuk kepada kata kerja present tense. So, kita tak boleh kata zahaba ana, tak boleh. Kita tak boleh kata zahaba nahnu. Okay, antum nampak kan tadi saya kata kat sini nahnu kan? So, saya kami nak pergi zahaba nahnu, zahaba ana, tak boleh. So, kita kena letak perubahan huruf dia di awal. Okay, kena ingat sampai bila-bila kata kerja present tense ni, perubahan huruf dia boleh berlaku di awal dan juga di akhir. So, ada di awal dan di akhir. Jadi, untuk saya, tadi saya terangkan, di sini saya kan. So, saya tambahan huruf A. Azhab. Kami, nazhab. So, sini nazhab.
Awak lelaki tan ha. Awak perempuan tan habin. So tan habin tambah huruf ta ya nun. Dia lelaki yan hab. Dia perempuan tan ha. So saya nak fokus kepada enam sahaja perubahan yang dinama diri huruf yang berubah. Okey, saya tambah huruf a. Kami na. Awak lelaki ta. Awak perempuan ta ya nun. Dia lelaki huruf ya, dia perempuan huruf ta. So anda tahu kalau saya a ataupun u. Kami na. Awak lelaki ta. Awak perempuan ta ya nun. Dia lelaki huruf ya, dia perempuan huruf ta. Macam tu juga aku solat, antum niat kan? Usalli, saya solat. So kalau kami solat, usalli. Okay, dalam modul antum ada perkataan apa? Bayar. Saya bayar adfa. Kami bayar nadfa. Awak lelaki bayar tadfa. Awak perempuan bayar tadfa'in. Dia lelaki bayar yadfa. Dia perempuan bayar tadfa. So antum ada jumpa dalam buku, saya setengah buku ada perkataan ada perkataan yang ada tulis sa dekat depan, sa, sa azhab. So kalau sa dekat depan tu maksud dia akan, so saya akan pergi. Sa nazhab, kami akan pergi. Okay, boleh ya? So ini perubahan dalam bentuk jari. Okay. Seterusnya dalam bentuk jadual. Okay. Kalau antum tengok dalam bentuk jadual ni, okay, saza susun ikut macam ni ya. Ana, nahnu, anta, anti, huwa, hiya. So saya, kami, awak lelaki, awak perempuan, dia lelaki, dia perempuan. Jadi bentuk jadual sama juga. Fokus kepada enam dulu. Ana, nahnu, anta, anti, huwa, hiya. Okay, next. Okay, ini adalah dalam bentuk jadual perubahan ganti nama diri. Rasa macam susah nak ingat dalam bentuk jari tadi. So, saya lebih faham dalam bentuk jadual. Okay, kalau untuk saya, ana, kita tambah huruf A. Adham. Nahnu tambah huruf nun, nadhab. Anta perubahan ataupun tambah huruf tak, tadhab. Anti perubahan dia tambah huruf ta ya nun, jadi tadhabin. Huwa ya, hiya ta, jadi tadhab. Boleh ya? Okay. So, kalau antum tengok dalam nota ataupun dalam buku antum ada latihan kan? Okay, antum boleh praktiskan latihan yang ni juga. Okay, atam rinat, uktub. Adfa' saya bayar. So, macam mana nak buat? Kami bayar. Tadi saya dah terang dekat antum kan jari. So, tambahan huruf untuk saya, A. Kami tambah huruf na. Awak lelaki, anta tambah huruf ta. Awak perempuan, anti tambah ta, ya nun. Dia lelaki, huwa tambah ya. Dia perempuan tambah tak. Dia tambah tak. So, antum ambil dan isi tempat kosong yang mana saya letak contoh di sini. Nahnu. So, perubahan dia apa? Antum nak nombor apa? So, letak di sini. Abahathin. Awak perempuan mencari. Namshi. Kami jalan. Kenun. Tata jawal. Dia perempuan bersia-sia. Tashtarin, awak perempuan membeli. Atasawuk, saya membeli belah. Okay, jadi bila nak tukar huruf nahnu, apa huruf yang antum kena letak? So, antum letak di sini ya. Okay, jika antum tak faham, boleh ulang kaji semula. Baru antum buat latihan. Kalau boleh, tak payah tengok nota. Cuba buat sendiri. Apa yang berubah? Kalau ana tukar apa, nahnu berubah huruf apa, anta berubah huruf apa, anti, huwa, hiya. Okay, saya harap antum enjoy dan belajar lebih faham perubahan ganti nama diri dalam kata kerja present tense.
طيب وإلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.